semua. Tentunya jemaah yang hari ini, kami dari saya sangat bahagia sekali karena kegiatan kali ini dihadiri oleh para senior, para ketum, mantum, petugas rumah Tuhan Wijaya. Tentunya saya singkat untuk menyapa satu persatu. Pertama-tama terima kasih saudara yang kedatangannya, Ayah Anda Budi Budi, Ayah Anda Bulanim, selamat buat Ayah Anda. Dan hari ini datang jam 5 online sudah datang karena saking semangatnya mendukung, mensupport pada kita yang muda-muda. Yang terhormat tentunya Ketua Umum kebanggaan kita semua, Ketua Umum Akbar Mawar Khori. Terima kasih Ketua. Di selasa kesibukannya sampai Ramadan, hari ini meluangkan waktunya untuk datang ke acara Wijaya. Kami dampingi juga Sekjen, Mbak Wira, Gendung, dan Ado. Yang terhormat tentunya para senior, Dewan Kehormatan Laki-Laki, kemarin ini hadir. Ada Ketua Melayar Satu Apu Hari. Terima kasih Ketua. Lalu ada Bang Cicip, yang ada Bang Cicip di sini. Bang Cicip, Bang Cicip Sato, beliau juga mantan Ketua Umum Wijaya. Boleh berdiri Bang Cicip, biar teman-temannya di Wijaya yang baru-baru. Ada Ketua Dewan Kehormatan di Wijaya, Bapak Natal. Terima kasih, Bok. Berdiri juga, Bapak. Lalu para senior juga yang hadir hari ini, tadi saya lihat ada Sekjen Pria. Terima kasih Sekjen Pria, teman-teman Pak Yuli, para senior di situ ada Kak Yura, Kak Jon, Ladies, ada Kak Emika. Lalu di sini juga ada Bang Edi, Bang Sandra, senior-senior, ada Penduk, Hilda. Lalu jajaran BPP, para ketua bidang. Tadi saya lihat melalui kemakan Pak Sekjen, Pak Bundung, mohon maaf satu. Ketua Umum BPD Nusantara yang hadir, ada Ketua Papua Barat, Ketua William, Ketua Kesultan, Ketua Nadir, Ketua Kalsau, Ketua Medi, dan Ketua Gepi. Sekarang buat teman-teman ini jauh-jauh, kayaknya malam ini kumpul mau ikhtikaf baru di sini. Para senior juga yang hadir, ada Ketua Dewan Pembina Wijaya, Ketua Pembina Wijaya Jalan, yang juga